Jumpa lagi dengan Nuril nih. Ha, ini hari sudah malam. Kali ini Nuril sudah tiba di rumah kediaman Ibu Suryatati Amanan. Nah, kenapa Nuril tiba di rumah Ibu Suryatati Amanan? Karena Ibu Suryatati Amanan ini merupakan salah satu penulis yang kita kenal sebagai penulis perempuan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, mau tahu bagaimana Ibu Suryatati Amanan ini bisa menyempatkan waktu dalam kesibukan sehari-harinya, bagaimana proses penulisannya? Ikutin aja kemana Nuril pergi. Oke, langsung aja. Menjadi tiang seri mahligai sejati, oh, dan kasih sayang. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah Sobat Lensa, Nuril sudah tiba nih di depan pintunya rumah Ibu Suryatati Amanan. Nah, Nuril ingin masuk nih ke dalam bagaimana perpustakaan yang ada di kediaman Ibu nih. Boleh Bu, arahkan boleh, saya? Boleh. Oke, kalau gitu temanin saya Bu ya. Oke, Sobat Lensa ikutin Nuril. Kilaunya terang benderang. Nah Sobat Lensa, Nuril sudah tiba nih di perpustakaan Ibu nih, Ibu Suryatati Amanan. Nah di sini kita lihat nih di belakang Nuril juga banyak buku-buku yang dijadikan koleksi untuk dibaca oleh Ibu Suryatati Amanan. Nah kalau gitu saya boleh tanya-tanya dulu lah nih Bu. Boleh kan? Saya mau nanya, bagaimana sih Ibu bisa ngumpul buku sebanyak ini? Oh, ini memang lama ya waktunya. Artinya mulai dari saya kerja lah ya. Mulai kerja, kalau setiap kali misalnya tugas keluar kota itu dibelilah sedikit-sedikit yang buku yang menurut kita yang menarik lah. Oh, tapi nanti bisa Ibu tunjukkan kepada Nuril nih buku apa sih yang jadi buku favoritnya Ibu nih, yang Ibu koleksi khusus ini memang betul-betul buku yang Ibu sukai gitu, ada nggak gitu? Kalau dulu itu saya beli buku itu memang banyak hubungan dengan kerja ya waktu itu, misalnya bidang pemerintahan, kemudian ada juga sedikit-sedikit ekonomi, mau mempelajari seperti apa ekonomi itu, kemudian politik ya. Terakhir itu memang saya cenderung ke budaya ya. Budaya. Nah, terakhir jadi saya sedang kumpul-kumpul buku-buku tentang sastra dan budaya itu. Sastra dan budaya. Baik, berbicara tentang buku sastra dan budaya. Buku sastra dan budaya. Kalau buku sastra dan budaya itu buku apa sih penulis yang Ibu sukai gitu? Saya kan baru juga ini ya. Jadi saya tidak melihat penulisnya itu, tapi saya lihat judulnya. Oh, judul, mungkin terutama yang mengenai sastra. Yang ada kait-kait tentang Melayu itu biasanya saya beli gitu kan. Setiap kali pergi ke beberapa tempat kalau ada buku-buku tentang itu ya biasanya saya upayakan untuk membawa balik lah. Nah Sobat Lensa, itu baru sedikit yang Nuril tanyakan kepada Ibu. Masih ada pertanyaan yang lain akan Nuril tanyakan kepada Ibu mengenai tentang kepenulisan beliau. Setahu Nuril, Ibu ini sudah menulis 7 buku ya Bu ya.
7 buku. Nah, mau tahu bagaimana kiatnya ibu bisa menulis 7 buku? Nanti ikutin aja kemana Nuril. Tapi sebelumnya, Nuril pengen ibu ajakin Nuril nih ke perpustakaan ibu, buku-bukunya. Boleh tengok-tengok lah kalau gitu. Boleh dari sini lah ya. Oke, siap. Pengarang lokal saya taruh di sini. Pengarang lokal. Iya. Terutama yang menyangkut tentang sastra budaya. Mm-hmm. Kemudian ini juga ada autobiografi dari tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Iya, iya. Ini semua buku ini udah ibu baca semua nih? Belum. Hanya koleksi dulu. Koleksi dulu, mana-mana senang diambil dulu satu gitu kan, nanti tukar lagi. Oh, gitu. Tak semuanya. Kemudian ada buku-buku tentang motivasi lah. Ada juga buku tentang motivasi? Ada sebagian situ. Masih ada tempat lagi? Ada. Oh, Sobat Lensa, ternyata tidak hanya di sini aja perpustakaannya, tapi masih ada yang lainnya, lemari berikutnya. Lebih banyak lagi ya, Bu ya? Oke, kalau gitu ikutin aja nih Nuril sama Ibu keliling-keliling tentang perpustakaannya. Pada dirinya katakan kepadanya. Nah, Sobat Lensa, tadi baru satu lemari. Ini lemari yang kedua lagi. Kita tengok. Ini ada apa nih, Bu? Buku apa aja? Ini juga buku-buku novel. Mm-hmm. Baik yang lama maupun yang baru gitu ya. Yang lama tuh misalnya novel sastra misalnya Pada Sebuah Kapal itu kan. Oh, yang novel kapal. Lama gitu kan. Terus juga dicampurlah novel-novel baru dengan pengarang baru. Saya boleh tengok nih, Bu, sikit aja. Boleh. Ini buku baru nih. Oh, iya, ini Ketika Cinta Bertasbih. Ini udah habis Ibu baca semua? Belum. Tapi tahu isi-isi ceritanya, Bu ya? Cuplikan cuplikan. Iya, iya. Nih, Sobat Lensa, buku terbaru yang Ibu selalu update untuk dibaca. Oke, Bu, saya nak tanya juga nih. Dari kesibukan Ibu, baca-baca buku, Ibu juga sempat mencipta lagu nih. Gimana sih proses Ibu buat lagu itu? Bisa diceritakan gak? Kalau lagu bukan saya yang menciptakan itu. Tapi syair lagunya itu ada sebagian yang diambil oleh pencipta lagu itu untuk lagu dari puisi. Gitu. Dari puisi? Dari puisi saya. Puisi Ibu. Wow. Terutama itu ya, Pak Suhardi ya. Pak Suhardi. Suhardi itu ngambil puisi wakil. Oke. Okay. Oh, puisi Ibu yang di buku, judul buku apa tuh ya? Melayu ke Aku. Melayu ke Aku, yang judulnya Wakil itu bukan? Wakil, itu Pak Suhardi yang ciptakan. Kemudian lagu Melayu ke Aku itu dari Pak Muhtar, ingat saya tuh. Pak Said Muhtar. Pak Said Muhtar. Ya, saya dengar Ibu luar biasa lagunya. Jadi Ibu sempat apa namanya? Apakah ingin buat lagu atau gimana setelah Ibu terbitkan lagu yang kemarin itu? Oh, kalau yang kemarin itu karangan Pak Ribut. Oh, Pak Ribut. Almarhum Pak Ribut, dia karang lagu itu. Katanya memang spesial untuk saya lagu itu. Jadi makanya disuruh dia nyanyi, padahal saya tak pandai nyanyi itu kan. Luar biasa ya Sobat Lensa. Nah, kita baru lemari kedua nih, Bu. Boleh kita tengok lemari yang berikutnya? Oh. Ada lagi? Oh, masih ada ternyata. Kota Gurinda membawa. Nah, Sobat Lensa, tadi baru dua lemari. Ini lemari yang ketiga. Nah, di lemari tiga ini ada apa nih, Bu? Buku waktu zaman kuliah ya. Oh, kuliah. Zaman kuliah, mengumpulkan buku tentang ekonomi. Buku ekonomi, banyak ya, Bu, buku ekonomi. Motivasi untuk bisnis. Nah, saya boleh tengok nih. Ini banyak nih. Ini udah dibaca juga, Bu? Pengantarnya aja dulu. Oh, baca pengantarnya dulu. Ya, tapi buku ini saya lihat bagus nih, Robert T. Kiyosaki bersama Sharon L. Lecter, CPA. Ini buku untuk motivasi nih, cara cepat menjadi kaya dan tetap kaya selamanya. Nah, Sobat Lensa, kalau ingin kaya, baca buku ini. Makanya jangan malas untuk membaca buku ya, Bu ya. Lumayan banyak bukunya. Oke, kita masuk ke lemari berikutnya, boleh, Bu? Ya, teman kita ya. Buku agama.
Oh, ini buku khusus agama. Tadi buku sastra, terus buku sastra juga dua, terus buku ekonomi. Ini buku agama, ini khusus buku agama. Ya, buku agama. Oh, banyak ya, Bu ya. Ini tentang kiat-kiat tentang agama semua ya, Bu ya. Wow. Oke, kita masuk ke lemari berikutnya, Bu. Ini buku apa lagi, Bu? Ini buku lama juga nih. Selayang tanda. Itu buku apa dulu? Pengantar metrik. Iya. Saya tertarik satu buku. Buku meraih sukses dengan kemahiran berbicara di depan umum. Rahasia komunikasi para pemimpin puncak perusahaan. Stephen R. Maloney. Wow, Ibu baca nih, Bu. Udah. Dikit. Tapi Ibu paham isi dalamnya. Kalau Ibu bisa sarankan, gimana sih bisa sukses mencapai apa namanya sebuah ya gimana tuh? Banyak yang harus kita pelajari. Yang pertama tentunya kita menguasai materi, terus audiens yang kita akan hadapi, gitu. Itu juga ikut menentukan pembawaan kita dalam berbicara. Berbicara ya. Jadi untuk memahami audiens itu harus tahu dulu bagaimana audiens itu. Audiens mungkin menghadapi mahasiswa ya, beda kan dengan menghadapi misalnya para kepala SKPD atau menghadapi masyarakat secara umum. Beda-beda. Ya, dalam kesibukan Ibu ya kan kita lihat kan sering berpidato, sering berbicara di depan umum. Ibu juga baca buku yang seperti ini ya, Bu. Sekali-sekali kalau ada waktu. Saya itu biasanya baca buku menjelang tidur. Kalau saya belum baca buku, saya belum bisa tidur. Nah, itu penyakit saya pula tuh. Tetap baca. Oke, Bu, kita masuk ke buku lemari ketujuh. Ah, ini lemari ketujuh. Ini ada apa nih? Kalau ini clipping ya mungkin ya. Clipping apa nih, Bu? Clipping-clipping koran. Oh. Itu hobi juga. Ngumpul-ngumpul clipping yang sedapat-dapatnya aja. Jadi sama album-album lama. Kalau clipping ini saya boleh lihat satu, Bu? Ini clipping-clipping tentang kegiatan Ibu yang diliput. Dengan dirimu di satu malam. Contoh clipping liputan daripada Ibu dari kesibukannya. Wah, kita bisa lihat nih. Banyak nih di sini. Apa nih, Bu? Kegiatan apa nih? Aku bertemu dengan dirimu. Kegama isi pembangunan kota Tanjung Pinang. Jadi semua berita di media cetak Ibu jadikan clipping semua? Yang sempat aja, saya sempat-sempat. Ini Ibu sendiri yang buat ini, Bu? Ada ya? Sebagian yang dari Humas dulu kan, sebagian ada juga yang saya sendiri. Oh, begitu. Nah, Sobat Lensa, ternyata koleksi buku yang ada di rumah Ibu Suryatati Aman ini luar biasa. Dan memang sepatutnya dan memang selayaknya beliau sebagai penulis perempuan di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang sangat luar biasa yang kita lihat sudah menciptakan 7 buah buku ya, Bu ya. Itu tidak terlepas dari hasil membaca. Karena membaca itu merupakan sebuah inspirasi untuk kita menulis. Nah, Sobat Lensa, kita sudah kunjungi tadi 7 lemari yang ada di perpustakaan ini. Kita mau ngobrol lagi nih sama Ibu Suryatati Amanah nih. Tapi kita duduk aja dulu gimana, Bu? Boleh. Thank you.
Sobat Lensa, tadi kita kan sudah mengunjungi 7 lemari perpustakaan yang ada di rumah Ibu Surya Tati Amanan. Nah, kali ini Nuri akan coba mengupas seputar tentang gaya kepenulisan Ibu Surya Tati Amanan sehingga bisa menciptakan 7 buah buku. Ha, saya mau nanya nih Bu, bagaimana proses Ibu membuat buku ini Bu? Kalau yang pertama sekali itu ya memang yang terbit itu adalah buku kumpulan puisi ya. Dan itu apa namanya itu mungkin rahmat Allah lah ya. Yang sebelumnya itu memang tidak pernah terbayangkan saya bisa membuat sebuah puisi gitu kan. Kalau menulis-nulis secara biasa itu mungkin saya lebih cenderung ke situ sebelumnya gitu. Tapi kalau puisi memang belum pernah selama ini. Jadi pada tahun 2006 ingat saya itu bulan November. Ya 10 November itu proses penulisan bukunya. Ya yang pertama sekali itu 10 November masih di rumah Batu Hitam ya. Oh iya di Batu Hitam. Di Batu Hitam. Waktu mau tidur siang gitu. Waktu mau tidur siang itu saya ini terngiang-ngiang gitu kan, terngiang-ngiang pertanyaan dari salah seorang wartawan yang menanyakan ke saya pada waktu acara gelar sajak jalan bersama itu. Mereka menanyakan, Ibu sudah berapa banyak bikin puisi? Saya kaget bukan main kan, karena memang belum pernah sama sekali kan. Sejak itu saya mungkin terpacu ya, sudah pulang itu terus terngiang-ngiang perkataan wartawan itu. Terus saya coba oret-oret. Akhirnya jadi kan gitu. Jadi buku akhirnya. Satu hari itu yang pertama tuh saya bikin dua puisi lah gitu ya. Dua puisi. Itu puisi apa yang pertama sekali Ibu buat itu? Yang pertama tuh judulnya Janda. Janda. Yang kedua baru Melayu ke aku. Di antara puisi dua itu punya makna dong. Tentunya punya makna nih Bu. Saya mau tanya yang puisi Melayu Kak Aku itu. Di situ kan dijadikan juga sebagai judul buku. Gimana sih cerita daripada buku Melayu Kak Aku itu Bu? Ya Melayu Kak Aku itu memang suatu pertanyaan untuk diri sendiri sebetulnya ya. Tapi juga dapat menggugah yang lain gitu, ikut bertanya kepada dirinya masing-masing. Sebetulnya kita nih betul sudah Melayu seperti itu Kak, yang dianggap Melayu itu seperti apa gitu. Dan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Gitu kan kita melihat itu ada tergerus lah sedikit demi sedikit apa tuh namanya, simbol-simbol kita itulah. Misalnya dari segi sebutan aja ya. Kalau kita kan tadi kan disebut Pak Ucu, Mak Ucu kan iya. Gitu kan. Tapi kan ada juga orang tak mau lagi memakai itu, mungkin nyebut uncle, auntie gitu kan. Jadi karena dengan adanya perkembangan zaman gitu dengan berubah itu, jadi Ibu ingin mengangkat unsur yang lama itu, yang Melayu itu. Di mana sih Melayunya aku gitu. Seperti itu Melayu bukan? Ke aku itu gitu kan. Terus satu hal lagi yang saya sangat apa ya, mungkin terkesan lah atau tersimpan di hati saya yang terdalam itu, saya selalu membayangkan bahwa kalau orang mengaku dia Melayu, itu nampak dari sikap dan tingkah lakunya ya, ucapannya. Kenapa begitu Bu? Kenapa begitu? Karena Melayu itu memang dia terkenal sopan santun kan? Iya. Nah, budi bahasa gitu kan? Itu kan udah pakemnya lah pakem gitu kan, daripada orang Melayu. Orang Melayu gitu. Jadi kita ingin menonjolkan itu gitu kan, yang menurut saya sangat bagus lah ya untuk membuat suasana juga baik gitu. Dan kalau kita melihat juga bahasa luar ini kan ikut mempengaruhi. Ikut mempengaruhi kita sendiri kan. Kadang-kadang ada juga kita orang Melayu malu pula sama bahasa Melayu kan. Takut dengan Melayunya itu bukan. Bagaikan siang tiada mentari, bagai mulai
Sebetulnya itu kan tergantung pada pribadi-pribadi masing-masing lah ya. Tapi kalau dia menghayati betul, saya kira kalau kita lihat sejarah Melayu itu justru yang hebat kan. Punya bakat dagang kan gitu ya, punya bakat pelaut gitu ya, di dunia laut lah, di ke apa bahari lah gitu kan. Itu kan menunjukkan jiwa juang yang tinggi sebetulnya kan. Kita lah sebagai pewarisnya ini gitu kan. Istilahnya semangat juangnya itu jangan sampai padam. Walaupun mungkin bidangnya dah bertukar ya. Tidak hanya di bidang dagang dan di lautan itu. Jadi ternyata di dalam buku Melayukah Aku itu terdapat banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis. Karena di dalam buku puisi Melayukah Aku itu tidak hanya berbicara tentang bahasa, tapi berbicara tentang perilaku orang Melayu itu sendiri. Karena orang Melayu itu identik dengan sopan santun, dan orang Melayu itu sebenarnya tidak pemalas, bukankah begitu Bu? Ya. Begini, ada satu filosofi ya menurut saya, orang Melayu itu kan dia tidak suka juga menonjolkan diri kan. Dia kalau dapat dia serba apa ya, rendah hati lah ya mungkin ya. Dia tidak mau menonjolkan diri. Mungkin itu yang disangka orang, mungkin dia nampak macam mungkin kan. Coba kalau kita tanya kan, nah kemana, tak ada jawab dia kan. Padahal dia entah pergi kemana gitu kan. Atau kalau misalnya ditanya gitu kepada nelayan kita, atau ditanya, "Bapak pendapatan satu hari berapa?" "Cukup lah," atau "adalah sikit." Nah kan ini gitu jawabnya, "adalah sikit" gitu kan. Jadi ini sangat berpengaruh kalau orang tidak mengenal budaya ya, gitu ya, budaya Melayu. Mungkin disangka itu malasnya orang tua agaknya, atau macam-macam, memang tak ada pendapatan sedikit gitu kan. Tapi memang itu anu dia, spontanitasnya mungkin ya, bahwa dia tidak mau menonjolkan, "Oh, dapat sekian." Tapi itu secara mendalamnya bahwa dia menghayati dari segi agamanya lah menurut saya ya. Dia tak mau apa tuh kata orang, tak mau berlebih ria kata orang ya. Seperti gitu, begitu ya Bu ya. Itu juga kumpulan puisi gitu kan, dengan judul yang bermacam-macam. Tapi saya mengambil dari sekian banyak judul di buku kedua itu, menurut saya memang judulnya inilah, Perempuan Wali Kota. Karena di situ gitu ya, di buku itu juga menceritakan pandangan orang terhadap kepemimpinan perempuan gitu. Jadi dah dunia modern kayak gini, masih ada juga yang meragukan perempuan itu dari segi keperempuanannya gitu kan. Masih lagi keluar ini dalil-dalil yang mengatakan perempuan tak boleh, perempuan haram, begitulah. Seperti itu. Dan saya pun saya melihat Ibu sebagai penulis perempuan di Provinsi Kepulauan Riau, itu bagaimana Ibu menanggapi kalau Ibu menulis nih dibandingkan dengan yang lain-lainnya, seniman-seniman yang lainnya atau penulis-penulis yang lainnya yang lebih banyaknya laki-laki itu. Gitu bagaimana tanggapan Ibu tuh? Saya kira saya ini sebetulnya masih dalam proses proses belajar itulah ya. Belajar menulis lah gitu. Kalau yang lain-lain itu saya tengok mereka sudah jadilah ya. Sudah ya, mungkin dunia tulis-menulis itu sudah menjadi dunianya gitu. Tapi kalau saya kan baru betul lah menurut saya, 2006 itulah tapaknya pertama ya gitu ya. Pertama sekali. Terus saya mulai lagi di 2008 itu dengan menulis opini lah gitu ya. Opini. Kalau memang sedang apa ya, dapat inspirasi ya gitu ya, cepat aja ditulis gitu kan. Paling tidak kata-kata yang menarik gitu ya, sudah kita buat catatan kecil gitu. Saya itu kadang-kadang semakin dalam tekanan itu malah nulisnya malah lebih bagus. Terbalik pula ya. Senang ya melihat bahwa Kota Tanjung Pinang ini banyak melahirkan penulis-penulis berbakat, baik yang muda maupun yang sudah dewasa, yang tua lah gitu ya. Apa tuh namanya, saling
saling berapa tuh ya, berkolaborasi mungkin ya, membuat hasil karya yang dapat dinikmati oleh semua orang, paling tidak di skop lokal dulu. Gitu. Dan saya termasuk orang yang suka mengumpulkan buku-buku pengarang lokal gitu ya. Dan kebetulan mereka juga yang membuat buku itu, dia memberi ke saya. Saya senang juga. Oh, jadi ibu suka kalau diberi gitu buku. Pengarang lokal tuh kan, jadi kita bisa melihat, oh ini dari sudut pandang yang ini gitu kan. Kalau yang terakhir itu ya kisah lah ya, kisah perjalanan selama saya menjabat sebagai wali kota itu dari mulai wali kota administratif sampai dengan wali kota otonom periode kedua gitu. Jadi kurang lebih 17 tahun lah, kurang sedikit. Nah Sobat Lensa, Nuri sudah pegang nih bukunya Ibu Suryatati Amanan, yang buku yang terakhir, bukan buku yang terakhir tapi buku edisi ketujuh, karena berikutnya nanti akan ada karangan beliau. Di sini ya, judulnya Perempuan Melayu yang Tak Pernah Layu, Suryatati Amanan. Ini merupakan buku karya beliau yang menceritakan tentang biografi beliau dari kecil hingga saat ini ya Bu ya. Masa selesai jabatan. Sampai selesai masa jabatan. Nah, kita nih mau dengar nih Bu pantun. Gimana sih pantunnya? Atau puisi juga boleh untuk saya dan pemirsa di rumah. Pantun ya. Ah, pantun. Oke, siap. Benang suasa dipegang Bang Evi. Diikat batu permata delima. Senang sungguh masuk di Bintan TV, bisa bertemu dengan pemirsa semua. Melayukah aku? Apa tanda orang Melayu? Tunjuk ajarnya jadi penentu. Pada orang tua hendaklah hormat, supaya hidup menjadi selamat. Bahasanya santun, lembut di telinga, menyapa dengan sebutan Pak Long, Pak Ngah, dan Pak Busu. Itulah sebutan sayang orang Melayu. Itu tadi kita sudah dengar Ibu Suryatati berpantun. Juga kita sudah dengar Ibu Suryatati berpuisi. Nah, ternyata di puisi Ibu itu sangat luar biasa yang dia tuliskan dan mempunyai makna yang sangat dalam. Nah, sepertinya sampai di sini dulu jumpa kita di edisi Lensa Minggu kita. Nantikan edisi berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Saksikan Lensa Minggu setiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Bintan TV.